Ini adalah atlet kita, atlet kebanggaan kita yang kebetulan sekarang belum ada pekerjaan sementara di samping atlet bekerja bersaya di Pemalang, Pak Ketua Koni. Mereka biasa berlaga di ring melawan atlet-atlet dari luar kota yang keras dari kota ini. Kita tetap datang ke sekolah-sekolahan untuk promosi karena kita menganggap jembatan ini terbilang masih baru dan bisa membawa prestasi. Untuk prestasi anak-anak ini dari mulai kita terbentuknya Muangteh dari kejuaraan Kajen Festival tingkatnya Jawa Tengah juga anak-anak juga sudah prestasi dapat juara dan untuk rapor-rapornya di Purbalingga juga dapat prestasi juara satu juga. Saya berharap potensi-potensi atlet Muay Thai Kabupaten Batang akan bermunculan dan pada gilirannya bisa membawa nama harum Kabupaten Batang dan menjadi kebanggaan Kabupaten Batang.